Hai teman-teman, welcome back to my channel. Jadi kali ini saya mau bikin tutorial Cancer makeup look. Dan ini adalah makeup zodiak. Dan kebetulan saya zodiaknya Cancer. Jadi kita akan mulai makeupnya. Untuk kalian yang penasaran hasilnya seperti apa, tetap keep on watching. Oke, yang pertama kita akan ke foundation. Untuk foundation yang saya pakai ini dari Perfect Diary yang Supreme Nude Natural. Dan saya akan apply-nya pakai beauty blender. Ini juga dari Perfect Diary. Pakai ke seluruh wajah. Jangan lupa juga pakai ke bagian leher biar nggak belang. Dan kebetulan hari ini kita akan make up sampai ke leher, jadi kita pakaiin lebih banyak. Oke, segitu dulu. Next kita ke concealer. Untuk concealer yang saya pakai ini dari Maybelline yang Fit Me nomor 10 Light. Dan apply lagi pakai beauty blender. Oke, selanjutnya kita ke contour. Untuk contour yang saya pakai ini dari Lamela yang Play 101 Stick. Dan untuk hari ini kita apply-nya pakai brush. Jadi ambil dikit, pakein ke bagian hidung. Oke, dan selanjutnya bagian sini. Dan bagian tulang sini biar kelihatan tirus. Dan untuk bagian tulang pipi sebelah sini kita apply-nya pakai beauty blender. Dan kita apply-nya yang bagian sini, apply lagi pakai brush. Tambahin lagi langsung pakai sticknya. Dan untuk bagian ini kita apply-nya pakai beauty blender yang bersih.
biar nggak kecampur sama warna coklat yang tadi. Oke, next kita ke loose powder. Untuk loose powder yang saya pakai ini dari Perfect Diary. Dan untuk apply loose powdernya kita pakai di beauty blender. Untuk loose powdernya kita biarin dulu, selanjutnya kita ke eyebrow. Untuk eyebrow pensil yang saya pakai ini dari Perfect Diary yang nomor 02. Dan untuk bagian depannya kita rapihkan pakai brush. Oke, untuk bagian alisnya seperti ini. Dan untuk loose powdernya kita akan bersihkan pakai brush. Oke, selanjutnya kita akan ke eyeshadow. Untuk eyeshadow palette yang saya pakai ini dari Coco Venus. Seperti ini. Dan untuk dalamnya seperti ini. Dia ada 35 warna. Nah, hari ini kita akan pakai ini dulu, warna ini. Untuk yang bagian ini kita akan pakai ke bagian wajah. Dan selanjutnya kita akan pakai warna ini. Dan kita akan pakai ke bagian sini juga. Kita pakaiin tebal.
Selanjutnya kita akan ganti eyeshadow palette. Untuk eyeshadow palette yang saya pakai ini dari Beauty Glaze. Untuk yang pertama kita pakai ini dulu. Oke, selanjutnya kita akan pakai warna biru ini. Kita akan pakai seperti ini. Dan kita akan campur warna ungu. Kita pakai warna ini. Oke. Kita akan pakai concealer. Selanjutnya kita ke eyeshadow palette Coco Venus lagi. Kita pakai warna yang ini, yang sesuai warna yang di sebelah sini. Kita tambahin ke bagian concealer yang tadi.
matching seperti ini. Oke, selanjutnya untuk bagian bawah kita pakai warna yang tadi, yang ini. Selanjutnya kita akan pindah ke eyeshadow palette dari Perfect Diary. Kita akan pakai glitternya. Kita pakai ini dulu. Kita bikinnya seperti ini. Dan kita akan tambahin glitter yang sebelah sini. Tambahin di bagian bawah. Ini. Next kita ke eyeliner. Untuk eyeliner yang saya pakai ini dari Perfect Diary. Untuk bagian hidung kita juga tambahin warna ini. Oke, selanjutnya kita akan bikin lambang Cancer-nya di sebelah sini. Oke, untuk bagian wajah udah beres, kita selanjutnya ke bagian sini pakai warna biru ini.
Oke, dan kita akan tambahin warna ungu. Kita pakai yang ini. Selanjutnya kita akan gambar kepitingnya. Saya pakai face and body paint. Kita pakai warna putih dulu untuk dasarnya. Oke, tinggal kita warnai. Kita akan pindah ke eyeshadow palette dari Imagic yang Challenge.
Kita pakai orange dulu untuk bagian cangkang kepitingnya. Next kita pakai warna ungu. Kita pakai warna ini untuk bagian kakinya. Dan kita akan tambahin warna biru. Kita pakai warna ini. Itu, dan kita akan perjelas lagi untuk bagian kepitingnya. Kita pakai warna hitam. Untuk keras bintangnya saya perjelas lagi. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke lipstick. Untuk lipstick yang saya pakai ini dari Perfect Diary. Kita pakai
dan kita ngeblendingnya pakai tangan. Untuk finishing kita pakai makeup spray ini dari Pixi yang 0% alkohol. Oke, seperti itu. Tarang, ini hasilnya. Oke, sekian dari video kali ini. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Dan untuk kalian, tetap stay at home, stay healthy, and see you on the next video. Bye!